Sobat Youtubers, kembali bersama KHK Corner. Kali ini kita akan mengulas line up Sriwijaya FC menghadapi PSM Yogyakarta yang akan digelar pada hari ini, Minggu 15 Maret pukul 15.30 yang akan disiarkan secara langsung di video.com. Ya, berikut ini perakiraan line up dari Sriwijaya FC. Ya, Laskar Wong Kito akan menurunkan skuad terbaiknya. Ya, ini dia para pemain Sriwijaya FC maupun pemain cadangan, di mana di starting line up pelatih Budiarjo Talib akan mengandalkan kiper Imam Arif Padilla dengan quartet back, yakni Obed Khoiri, Erwin Gutawa dengan sayap di kiri dan kanan Ardani Arwin dan Dani. Kemudian di lini tengah ada tiga gelandang, Suwandi, Cakra, Habrian, dan di depan diperkirakan ada Firman Septian, kemudian Rudiana dan Rahel Radiansa dengan formasi 4-3-3. Selanjutnya, ini dia line up dari PSM Yogyakarta. Ya, coach Seto Nurdiantoro akan mengandalkan formasi 4-2-3-1. Ya, ini dia perakiraan para pemain dari tim asuhan coach Seto maupun pemain cadangan. Ya, ini dia diperkirakan. Ya, di belakang ada Sandi Firmansyah dengan quartet back, yakni Cerah Angger, kemudian Purwakayudi, Suni Hizbullah, Beni Wahyudi, kemudian ada dua gelandang bertahan, Basit dan Raimon, kemudian tiga gelandang serang, Budi atau Slamet Budiono, Ihsan Musapri, sementara di depan ada Nanda dengan formasi 4-2-3-1. Ya, selanjutnya ini dia link live streaming di mana pertandingan ini akan digelar secara live streaming di Stadion Gelora Jakabaring atau Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring di situs O Channel.